Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI di Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Apa Kabar Jambi Senin 30 Juni 2020. Dan hari ini spesial kita akan memperingati uh, menjelang memperingati hari uh, bayangkara ke-74. Dan bersama saya sudah ada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Bapak Irjen Pol Firman Santia Budi. Assalamualaikum, Apa kabar? Waalaikumsalam Farisi. Terima kasih telah hadir di studio TVRI. Moga-moga bisa jelas ya. Iya. <laughs> ya. Terima kasih Pak karena saya tahu kesibukan yang sangat padat dan Alhamdulillah bisa mampir ke sini. Nah, kita akan banyak membicarakan beberapa hal tentang Kamtip mas di Jambi Pak. Tentunya dalam rangka juga memperingati Hari Bayangkara ke-74. Pak Kapolda, kalau kita ulang tahun kan biasanya refleksi Pak ya. E, melihat ke belakang, kemudian Uh, mengevaluasi segala macam apa yang sudah uh, dilakukan dan kemudian membuat rencana-rencana ke depan yang lebih baik. Nah usia ke 74 tahun sendiri Pak, bagi Pak Firman dan jajaran kepolisian apa Pak maknanya? Ya. Terima kasih Mas Harizi jadi uh, para Pemirsa ulang tahun buat kita sebenarnya sama dengan kalau kita uh, merayakan di keluarga kita usia bertambah tapi pendekatan muhasabah orang bilang itu jauh lebih hmm. ya. e, bermanfaat hmm. karena kami menyadari tugas e, kepolisian itu tugas yang tidak pernah ada akhir tidak habisnya ya, ya. Nah, yang penting hmm. sekarang bagaimana kita mau melihat apakah e, setahun belakangan ini hmm. kita sudah memenuhi harapan masyarakat hmm. itu yang paling penting. Hmm. Nah, kalau memang belum, tentunya kita dengan besar hati harus hmm. mau mendengarkan masukan, melihat apa-apa hmm. yang mungkin masih uh, kita perlu perbaiki ke depan. Hmm. Itu yang paling penting buat buat kami. Oke, okay. uh, Pak Kapolda, uh, kalau kita melihat beban kepolisian akhir-akhir uh, ini semakin uh, banyak itu, Pak. Tidak hanya memelihara uh, ketertiban masyarakat ada Satgas Pangan, kemudian ini covid lagi gitu kan. Nah sebenarnya tantangan-tantangan ke depan itu apa saja Pak yang kemudian harus diantisipasi kemudian dengan cara-cara baru mungkin pendekatan ke masyarakat Pak? Pak? Ya secara umum sebetulnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian hmm. uh, kita bisa lihat di pasal 13, 14, 15 itu ada rincian banyak tentang tugas-tugas kita. Hmm. Jadi sebetulnya kalau tadi ditanyakan makin banyak, sebetulnya tidak juga. Penjabaran dari poin-poin tadi itu merupakan bagian yang sedang kita kerjakan juga sekarang. Mm -hmm. uh, kita menempatkan diri lah ya, mm -hmm. sebagai uh, bagian dari uh, pemerintah untuk uh, intinya melayani masyarakat. Mm -hmm. Itu yang paling yang paling utama sebetulnya dalam kita mengerjakan apapun, mm -hmm. baik situasi normal kemarin, mm -hmm. kemudian ulang tahun ataupun tidak. Ini sebenarnya, sebenarnya sama, karena momentumnya saja. Kita sekarang uh, ingin berbuat untuk merasakan bagaimana manfaat ada kepada masyarakat itu lebih dirasakan. Oke, okay. Pak Firman, um, kita sekarang masih dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat. Ya. Kita juga masih dalam kondisi uh, bencana non-alam, kepresia belum dicabut. Nah, peran Polri sangat uh, cukup signifikan, Pak, dalam arti terlibat aktif saya lihat di berbagai lini untuk misalnya menyemprot desinfektan misalnya sampai kemudian pembagian-pembagian bantuan sosial saya pikir juga polisi sangat aktif terlibat. Sebenarnya peran kepolisian pada saat posisi hari ini Pak darurat kesehatan masyarakat itu apa saja Pak? Iya, dalam setiap kegiatan operasional kepolisian kami selalu melaksanakan dalam tiga, tiga pendekatan. Hmm. Yang pertama kita menyebut dengan preemptif. Hmm. Di situ kita mengajak, mengedukasi masyarakat. Tapi pada posisi uh, penanganan COVID ini kami sebagai bagian dari sub ya, membantu pemerintah hmm. daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hmm. Uh, kita salah satunya ikut memberikan pemahaman meningkatkan pendaya tangkalan bagi masyarakat hmm. untuk menghadapi apa itu Covid. Itu yang ya, ya. yang yang paling penting preventif tadi. Untuk preventif tadi uh, Abang udah bilang soal hmm. penyemprotan. Hmm. Ya tidak hanya penyemprotan sebetulnya ya. beberapa kegiatan uh, pencegahan hmm. uh, kita laksanakan uh, untuk sekali lagi sebesar-besarnya melindungi masyarakat jangan sampai mereka menjadi uh, terpapar hmm. atau tanpa sadar mereka kemudian menjadi media bahkan hmm. dari uh, COVID-19 itu sendiri. Uh -huh. Jadi, ya, alhamdulillah uh, kita bersama jajaran uh, mencoba menempatkan diri sebagai uh, pihak yang bisa. Karena kami juga ada sumber daya dan yeah. itu juga semuanya milik masyarakat. Yeah. Jadi, kita menyiapkan personil sejak mulai bahkan kita dilatih persiapan pemakaman sebetulnya juga. Yeah. Ya, artinya untuk membantu karena kami yeah. menyadari rekan-rekan tenaga medis sudah cukup lelah memonitor kegiatan ini. Jadi kita pun menyiapkan uh, anggota dari mulai uh, apabila terjadi, uh -huh. tapi alhamdulillah sampai hari ini uh -huh. Jambi uh, nihil, sampai kepada uh -huh. kegiatan pelayanan masyarakat. Ini juga penjabaran dari tugas kita untuk memastikan apa yang menjadi haknya itu bisa diterima dengan baik. Uh -huh. Kita mengawal barang, uang yang disalurkan oleh pemerintah, yeah. termasuk bahkan kita juga memonitor siapa-siapa yang berhak diterima di hmm. uh, lapangan. Tapi sekali lagi ini kami yang membantu aparatur pemerintah daerah sampai ke tingkat uh, desa. Oke, okay. hmm. Pak Firman. Um, sekarang kan narasinya berbeda. Pak. Dulu uh, PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, memang jambi tidak waktu itu. Tapi hmm. beberapa daerah yang zonanya merah sudah melakukan itu. Nah sekarang berbeda, narasi yang dibangun pemerintah adalah adaptasi kebiasaan baru atau uh, new normal. Nah apa bedanya Pak? Uh, dari petugas kepolisian sendiri dalam uh, apakah kalau dulu kan kalau saya salah ada jam malam juga ya kalau tidak salah Pak. Mm -hmm. Nah untuk sekarang ini apakah sudah boleh beraktivitas secara uh, ada apa kerumunan masa kemudian izin-izin untuk keramaian apakah memang sudah diperbolehkan? Ya uh, kalau boleh mungkin saya menyampaikan mungkin pertanyaan ini berkaitan dengan uh, pernyataan tidak berlaku lagi maklumat, maklumat. Bapak Kapolri. Ya. Uh, saya kira begini tadi kembali ke uh, tugas uh, kepolisian di dalam Undang-Undang uh, nomor 2, nomor tahun 2020, ada klausul menyatakan bahwa di situ sementara sebelum ditangani oleh instansi lain. Jadi kalau kita melihat ketika panglimat ini keluar oleh Bapak Kapolri, hmm. ketika itu memang semua kementerian sedang bergerak. Hmm. Nah tentunya uh, ketika sekarang semua sudah mengeluarkan hmm. aturan ya dari masing-masing kementerian, hmm. Bapak Kapolri pasti punya pertimbangan. Ya, ya. Ini mengapa dikurangi? Uh, Salah satunya supaya tidak nanti ada duplikasi atau ada pertentangan dalam kebijakan yang muncul di kementerian-kementerian. Uh, hmm. hmm. Yang kedua, uh, ini juga di, dimaksudkan untuk membantu, hmm. ya sekali lagi membantu wilayah-wilayah yang menurut perhitungan dari uh, data statistik yang, uh, yang diadakan, upaya-upaya yang dikerjakan oleh masing-masing daerah masuk ke zona hijau. Yeah. Ya, jadi peraturan Bapak Kapolri di, uh, di tidak berlakukan lagi, bukan berarti kemudian hore masyarakat bisa mm -hmm. berkumpul. Okay. Tidak. Yeah. Tetap, apalagi yang masih masuk zona merah. Mm -hmm. Ya, jadi tetap protokol mm -hmm. kesehatan mm -hmm. itu masih berlaku. Karena apa? Jangan lihat kepada pembatasannya, mm -hmm. tapi lihatlah kepada tujuan mm -hmm. uh, kenapa mereka kita batasi. Mm -hmm. Sekali lagi, melindungi masyarakat adalah sebagai Uh, Klausul tertinggi dalam uh, pelayanan kita. Oke, okay, baik. Masyarakat ada hukum tertinggi ya, Pak. Ya. Baik. Um, kita masih membahas mengenai uh, COVID-19, Pak Kapolda. Kalau di jajaran di Kabupaten ada 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Nah, apa instruksi yang Bapak berikan terkait dengan uh, COVID-19 ini? Mungkin kemarin pada saat awal-awal uh, banyak uh, masyarakat di rumah. Uh, sepertinya banyak tingkat kejahatan ada beberapa yang meningkat seperti uh, narkoba misalnya kemudian berita hoax juga meningkat pada saat itu tapi kejahatan yang kriminal umum sepertinya menurun apakah ada penekanan-penekanan tertentu titik-titik tertentu apa kebanyakan patroli atau bagaimana pak ya, memang suasana COVID ini menjadi keprihatinan kita semua ya ketika masyarakat kemarin dibatasi. Tugas-tugas rutin dan tugas-tugas khusus uh, kami dari pihak kepolisian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat uh, tetap berjalan. Mm -hmm. ya, kemarin itu situasi normal, kebetulan berdekatan juga dengan uh, pelayanan kita menjelang Ramadan waktu yeah. itu, uh, dan sekarang sudah selesai. Uh, masih kemudian kita dihadapkan kepada beberapa klaster baru bahkan mm -hmm. dari uh, beberapa penderita yang kemudian muncul. Mm -hmm. Ini artinya menggambarkan bahwa situasi kita tidak bisa kita samakan dengan normal sebelum peristiwa ada terjadinya corona. Mm -hmm. ini yang penting buat masyarakat. Nah, sementara penekanan kami kepada jajaran mm -hmm. uh, tetaplah berpegang kepada uh, SOP yang sudah ada. masing-masing wilayah untuk mendorong pemerintah daerah mm -hmm. tingkat kabupaten kota maupun provinsi ini untuk memastikan uh, upaya apa saja yang harus dikerjakan sesuai dengan zona mereka masuk kriteria yang ada di mana. Mm -hmm. pada beberapa media uh, masa beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat melihat ada dikeluarkan oleh uh, Balit bangda kita ya. untuk melihat peta di uh, provinsi ini masing-masing ya. bu, itu bukan raport ya tapi kepada lebih kepada penyebaran. Hmm. Uh, bukan itu upaya kerja yang gagal atau tidak bukan, tapi penyebaran ini memang karena tidak diketahui uh, ada di mana hmm. untuk uh, corona. Yang penting adalah ketika kita sudah muhasabah terhadap wilayah masing-masing bisa diketemukan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien supaya bisa ketemu masing-masing, bisa berharap bergerak kepada zona yang lebih aman. Uh -huh. Nah, ini Polres uh, dan Polda kita sama-sama itu -sama didorong uh, ke arah yang uh, buat menuju yang lebih baik. Tadi lagi okay. hijau, baru kita bicara uh, <laughs> baik, pelonggaran, pelonggaran tadi dengan kegiatan, kegiatan. Ya. baik. Ba uh, moto kepolisian masih, sampai sekarang masih promoter, ya. Profesional modern terpercaya, bagaimana Bapak menjelaskan? Promoter ini uh, saat ini dan tahun-tahun ke depan disesuaikan dengan tantangan-tantangan, tapi ya. nanti menjawabnya kita harus dulu pemirsa. Jangan kemana-mana. Terima kasih masih tetap bersama kami, Pemirsa, di Dialog Apa Kabar Jambi, Senin 30 Juni, dan tema kita hari ini membahas mengenai kamtipmas dalam tatanan kehidupan baru bersama Kapolda Jambi, Irjen Polisi Firman Santiabudi. Pak Firman, kita lanjutkan. <coughs> e, moto Polisi adalah profesional modern terpercaya atau promoter. Nah, e, bagaimana Pak, menerjemahkan e, moto ini dengan tantangan-tantangan ke depan yang pasti akan semakin e, banyak lah yang, yang dihadapi polisi. Ya, terima kasih. Jadi, uh, memang ini sudah dicanangkan sejak kepemimpinan uh, Pak Tito Karnavian pada saat beliau uh, memimpin uh, kami, kemudian diteruskan oleh kepemimpinan Bapak Idam dengan mengakselerasi promotif itu sendiri. Jadi, ketika kita bicara tentang uh, profesional, tentunya uh -huh. ini kita berkaca dari tuntutan. Yeah. masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian masyarakat tidak yeah. mau lagi sesuatu yang tidak jelas tidak mm -hmm. pasti yeah. tidak sesuai aturan gitu ya yeah. masyarakat tidak suka yang lambat sekarang itu nah, tentunya dengan promoter ini kita berharap selain kita uh, menyiapkan tenaga tenaga manusia kita yang uh, lebih profesional mm -hmm. melalui uh, pendidikan baik melalui rekrutmen yang memang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan ya. terkinian yang bisa langsung menjawab kepada tantangan tugas itu sendiri. Nah, yang tidak kalah penting adalah uh, terpercaya itu bisa diraih kalau kita diharapkan melaksanakan uh, secara profesional dan modern tadi. Alat teknologi tidak mungkin bisa lepas. Ya. Kehidupan uh, informasi uh -huh. yang kepada siapa saja bisa masuk itu juga menjadi tantangan kita sendiri dengan uh -huh. semua konsekuensi plus minusnya tentang informasi yang juga harus kita uh, imbangi untuk melihat uh, seberapa jauh uh, kita bisa melaksanakan tugas-tugas ini di, di lapangan. Oke, okay. uh, Pak Firman yang saya lihat uh, kepolisian ini kan ujung tombak yang ada di masyarakat ini kan Babin Kamtikmas ya yeah. kalau tidak salah. Nah, um, bagaimana memerankan Babin Kamtikmas secara uh, apa namanya secara optimal Pak? Saya pikir dengan uh, mungkin tidak semuanya satu desa satu ya Pak kalau tidak salah ya. Tapi saya tidak tahu apakah semua di Indonesia ada satu desa satu, gitu. Uh, bagaimana memerankan peran dari BABIN Kamtipmas ini, Pak? Sebagai uh, ujung tombak dari pihak kepolisian yang kemudian harus merangkum semua Kamtipmas atau mempolisikan masyarakat sebagai polisi bagi dirinya sendiri, gitu, Pak? Ya, memang ini salah satu strategi uh, pendekatan yang paling uh, ujung, kita mengatakan. Hmm. Uh, hanya mungkin perlu saya informasikan dulu ketika orang mendengar istilah BABIN Tipmas itu identik dengan bintara pembinaan keamanan ketertiban padahal namanya sekarang Babinsa itu adalah bintara pembinaan keamanan jadi bisa saja bintang satu yang ada di wilayahnya mungkin menjadi okay. uh, apa <laughs> uh, penerus dari informasi-informasi uh, uh, ataupun hal-hal uh, yang kita harus dekatkan kepada masyarakat jadi dengan demikian sebetulnya Peran atau tugas BABIN Tipmas itu bukan hanya kepada mereka yang ada di struktur BABIN Tipmas, tapi kita semua yeah. para bayangkara, mm -hmm. pembinaan keamanan ketertiban masyarakat itu menjadi uh, bagian yang tidak terpisahkan. Mm -hmm. Memang tugasnya banyak uh, sesuai dengan uh, apa namanya uh, tuntutan dari yang kita sendiri berharap kalau masyarakatnya itu melek hukum itu akan jauh lebih efektif, efektif. penegakan hukumnya itu sendiri. Yeah ketimbang kita hanya menjadikan masyarakat sebagai objek tanda kutip negara hukum. Ya. Ini yang makanya kenapa babingkapnya menjadi Membangun sangat penting. Membangun kesadaran masyarakat tentang hukum itu Betul. Pak ya yang Dan itu tugas kata. juga ada di pasal-pasal yang kami sebutkan tadi. Oke, okay. baik. Pak Firman, Kapolda Jambi. Um, kalau tadi kepolisian adalah motonya promoter, tapi untuk tahun yang ke-74 ini ini ada temanya adalah Kamtip Mas kondusif masyarakat lebih produktif. kira-kira apa makna dari uh, slogan di usia ke-74 tahun ini Pak ya dengan tetap promoter karena promoter <laughs> itu adalah uh, apa ya. uh, strategi kita yang uh, laksanakan sekarang hanya kebetulan ini tema ulang tahun hmm. ya. jadi memang ini diambil oleh pimpinan karena melihat bagaimana supaya masyarakat uh, bisa tetap semangat tetap bangun ketika sedang kita dilanda Covid ini mungkin ya. sudah kita bisa lihat beberapa uh, efek dari hmm. dari uh, corona ini begitu banyak kerugian yang ada. Kita hmm. harus bangun uh, masyarakat dengan uh, tetap semangat di tengah-tengah ya. uh, Covid ini dengan tetap disiplin tapi tentunya ya. ya karena kalau darurat kesehatan ini hanya kita berbicara tentang kesehatan saja tanpa juga melihat dampak Uhum. atau atau efek ekonominya tidak kita juga bangun Betul. ini menjadi satu kerugian negara yang cukup besar dan nanti muaranya pasti kepada masalah keamanan. keamanan. Nah, sehingga kita uh, melalui ulang tahun uhum. ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk ayo kita tetap produktif, uhum. tetap hati-hati dalam membangun, uh, tetap jaga kesehatan dan sebagainya menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dalam okay. menghadapi ke depan. Oke. Okay. Uh, Pak Firman untuk SDM sendiri Pak di kepolisian artinya uh, Personil memang apakah sudah cukup Pak? atau memang harus ada penambahan penambahan ya kalau ke sekolah saya bilang sudah cukup belum hmm. ya, belum uh, karena kita setiap tahun juga ada rekrutmen yang dia dikerjakan hmm. nah tapi ini hanya bagian dari salah satu yang harus dikerjakan hmm. yang paling penting hmm. tadi kalau masyarakat Jambi ini bisa jadi polisi buat dirinya masing-masing ya, hmm. bisa dibayangkan satu kelurahan isinya berapa tiga puluh ribu hmm. uh, anggota masyarakat hmm. dan tiga puluh ribunya menjadi mm -hmm. polisi itu berarti kita sudah bisa mencegah kejahatan di satu kawasan tadi karena isinya polisinya 30. Ya. Yeah. Nah, ini yang sedang kita canangkan kemarin dengan adanya kampung tangguh, mm -hmm. kampung bantar tangguh. Mm -hmm. nah, kemarin kita ada kesempatan uh, membuka salah satu ini kita launching, kita berharap kampung-kampung tangguh yang lainnya akan terbangun. Mm -hmm. Itulah salah satu strategi juga kita mm -hmm. tidak hanya berharap rekrutmen anggota kepolisian seperti kami yang ada tapi mm -hmm. Fungsi-fungsi kepolisian yang tumbuh di dalam masyarakat itu menjadi kunci keberhasilan yeah. untuk uh -huh. uh, pencegahan uh, dari tindak pidana okay. kejahatan. Uh, kampung Tangguh di Pulau Panan, kalau tidak salah kemarin. Pak. Salah satunya kemarin kami launching di Kelurahan Eka Jaya bersama Bapak, -bapak wali Kota di sana. Tapi itu salah satu bahwa yeah. yang lainnya kita akan uh, teruskan. So, Oke okay. baik ya. Pak, uh, saya pikir apa yang Bapak sampaikan tadi memang sangat tepat uh, membuat kampung-kampung Tangguh. Artinya perlu sinergi antara kepolisian dengan pemerintah daerah. ...baik di eh, tingkat provinsi ada gubernur dan bupati wali kota. Sejauh ini Pak bagaimana bentuk sinergi komunikasi, koordinasi yang dibangun eh, kepolisian terhadap pemerintahan daerah? Ya, alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita berkomunisi sangat baik dengan pemda Para Kapolres dengan para bupati, Kapolresta dengan wali kota, kami dengan Bapak Gubernur, dengan eh, jajaran bahkan kita kan semuanya ada sekarang ada di tim satgas gugus tugas masing-masing. Ya. Jadi secara frekuensi kami sering, sering bertemu ketemu. beliau untuk mengkomunikasikan uh, apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat uh, supaya bisa segera terbebas dari corona sekarang ini. Tapi hmm. terlebih dari itu secara umum tentunya kami sebagai uh, satu sisi bagian hmm. dari pemerintah dalam hal ini untuk uh, menja menjamin terselenggaranya kehidupan bermasyarakat menjadi juga. Uh, kunci hmm. yang terus kita komunikasikan bahkan dengan bapak-bapak kita di anggota dewan juga hmm. uh, kita perlu terus komunikasi. Oke okay. baik pak Kapolda kita beralih ke isu yang lain uh, kita punya pengalaman buruk Jambi yaitu pada saat ada bencana kabut asap pak 2015 hmm. eh, 2016 waktu itu sangat parah dan <coughs> ini kita sudah mau masuki uh, musim panas. ya musim panas lagi dan ini masih terbayang-bayang bagaimana dulu wah sangat pekat sekali dan memang masyarakat tidak bisa beraktivitas. Dulu pakai maskernya karena asap, tapi sekarang karena COVID gitu Pak. Nah untuk tahun 2020 ini apa Pak persiapan-persiapan yang telah dilakukan pihak kepolisian maupun uh, beserta TNI mungkin atau dan pemerintah daerah dalam rangka uh, Scarhood lah ini Pak. Ya terima kasih. Uh, sejak saya sebelum datang ke sini artinya belum ditugaskan ke berangkat ke Provinsi Jambi, Penanganan antisipasi karhutla sudah menjadi atensi tingkat nasional. Bapak Presiden, ya. Bapak Kapolri uh, sudah uh, mengatensi untuk kasusnya ini. Ya. Alhamdulillah, ketika kami pertama kali anjang sana ke Bapak Gubernur, kami diterima beliau di sana. Hmm. Persis di hadapan kami juga waktu itu ada tamu dari Bapak-bapak kita di BPK RI hmm. yang saat itu gayung bersambut. Ketika kita membahas tentang antisipasi karhutla dengan semua evaluasinya, hmm. ternyata postur anggaran provinsi pun dilihat oleh BPK. Seberapa uh, serius, tanda kutip begitu yeah. ya? Mereka melihat tentang antisipasi karuta sebagai bagian dari anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah mm -hmm. uh, provinsi. Kami sudah berjalan, uh, apa yang saya sampaikan tadi, untuk kesiapan masyarakat. Yeah. Kita dibantu oleh uh, para relawan, dan mm -hmm. ini sudah berjalan karena perintahnya adalah ada api kecil langsung matikan. Jadi, mm -hmm. kita sudah patroli, kita sudah. Mm -hmm. Uh, laksanakan kegiatan-kegiatan uh, edukasi masyarakat. Hmm. Uh, jadi ada satgas khusus itu pak ya? Ada satgas khususnya. <tuh> Insya Allah nanti tanggal 2 kita akan laksanakan latihan bersama gabungan hmm. nah, karena jajaran kami juga sudah uh, berinovasi mobil-mobil patroli kita sudah kita bantu untuk kita bikin hmm. jadi Pemadam, Pemadam kebakaran, <laughs> moga moga air ya. ya itu moga moga juga menjadi uh, apa namanya sumber daya yang bisa mm -hmm. dikerahkan untuk langkah-langkah mm -hmm. preventif. Mm -hmm. Kami tidak berharap, walaupun satgas penegakan hukum kami juga sudah kami susun. Mm -hmm. Kami tidak berharap itu yang Sampai harus turun. Yang keba... okay. Karena kami berharap bahwa pencegahan itu jauh lebih penting mm -hmm. daripada sudah mm -hmm. uh, ada kejadian mm -hmm. kebakaran. Dan ini pasti biayanya juga sangat mahal. Okay asap yang merugikan mungkin mm -hmm. menghentikan semua kegiatan mm -hmm. sehingga uh, ini penting buat kita mulai okay. sekarang uh, mengutamakan pencegahan itu menjadi bagian Baik. yang harus kita kejar. Baik pak, saya lihat uh, di media sosial saya follow akun ya Polda Jambi. Mm -hmm. Saya lihat ada inovasi uh, aplikasi ya pak ya, ya kalau nggak salah. Mm -hmm. Apa itu pak? Ya kita mencoba menggabungkan ya. Jadi mm -hmm. kemarin oh, bukan kemarin beberapa waktu yang lalu bapak Kapolri dengan bapak Panglima. Itu mengundang beberapa Polda yang rawan kebakaran seluruh Indonesia ke Riau. Mm -hmm. Kebetulan kawan kami di sana mencanangkan satu aplikasi yang disebut dengan Lancang Kuning. Mm -hmm. Itu sudah di launching menjadi Lancang Kuning Nusantara, oleh Bapak Kapolri. Mm -hmm. Kepada kita seluruh jajaran, uh, wajib mengaplikasi, mendownload mm -hmm. aplikasi tersebut untuk bisa dilihat posisi-posisi uh, personil kita di lapangan. Mm -hmm. Nah, kami di, kebetulan waktu itu sedang menyusun. Uh, satu kerjasama, alhamdulillah, terdisambut hmm. baik, uh, baik tingkat dinas maupun bahkan BUMN di di Jambi ini, hmm. untuk melihat secara faktual melalui pemanfaatan pantauan dari uh, selain satelit, kita bisa melihat langsung secara aktual melalui pantauan CCTV, kita CCTV. menyebutnya digi, asap digital. Asap digital. Nah, nanti ya. kita, ini yang kita akan kombinasikan, ketika kita melihat uh, api melalui hmm. uh, CCTV yang terpasang. Kalau ya. kemarin kita pakai ini manual kawan kita naik ke atas tower. Ya, sekarang pasang kamera gitu pak ya. Nah ya, sekarang pasang kamera diarahkan kepada titik-titik hmm. yang kemungkinan besar Taman. api akan uh, akan muncul. Saya lihat jangkauannya juga sangat panjang berapa kilometer gitu pak? Ya? Bisa radius 7, tapi kami pakai 4 kilometer supaya bisa lebih fokus. Harapannya hmm. kalau ada nyala betul di sana kita baca koordinat. Hmm. Kita lihat di lancang kuningnya hmm. siapa petugas terdekat? Petugas terdekat nah inilah harapan kita bisa kita kemudian nanti luar mengkombinasikan biasa. kalau memang itu apinya uh, ada petugas terdekat itu yang kita dorong oke okay. untuk baik luar uh, biasa preventif <laughs> terima kasih atas segala inovasinya pak kemudian masih ada banyak permasalahan yang harus dihadapi kepolisian terutama ya. kita mau menyambut yang namanya pesta demokrasi pilkada 2020 yang akan dilaksanakan desember bagaimana kesiapan uh, Polda Jambi. tapi nanti menjawabnya pak. kita harus dulu pemirsa jangan kemana-mana tapi apa kabar Jambi. Kita masuk ke segmen yang ketiga pemirsa di dialog apa kabar Jambi Senin 30 Juni 2020 dan di segmen yang ketiga ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385 saya yakin banyak yang telepon ini Pak. Kalau harus beri, Pak Kapolda. Kalau boleh saya catat ya. ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dari Yudi Selana ya, Pak. Semparisi. Siap. Pak Yudi silakan. Iya. Terima kasih Bapak Kapolda yang saya hormati. Uh, tatanan hidup baru memang salah satu tugas berat bagi kami timat menyangkut masalah keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat karena memang persoalannya bukan menghadapi pemerintah karena seperti Kapolda ini kan sudah siap semua untuk mengamani tapi kan kita menghadapi masyarakat yang kaget itu Pak Embarji hmm. jadi semuanya kaget Justru itu banyak yang masih tidak memakai masker, ya kan di tempat kerumunan, ya kan itu banyak pemandangan. Lantas cuci tangan, pemerintah juga harus melengkapi persoalan kehidupan normal ke depan ini ya, harus lengkap fasilitasnya. Jadi maskernya bagaimana? Itu ya, kebiasaan ini yang berat bagi pihak kepolisian khususnya. Ya mudah-mudahan Pak Kepolda kita bisa menghadapi new normal ini dengan betul-betul kesadaran masyarakat itu betul-betul takut dengan COVID-19 ini. Ya. Cara saya rasa itu saja dan sosialisasi terus dilaksanakan. Baik. Cuma... kemarin saya di pasar THT, Pak Pariji, ya. itu banyak yang kena push up oleh kepolisian. <laughs> ya. Kena masker ada yang ditaruh di motor. Ya. Bukannya di kantong, bukannya di, di mulut. Ya. Jadi kesadaran ini yang membuat saya geram sekali. Ya. Jadi itulah yang dihadapi kepolisian nanti ke depannya. Mm -hmm. Kalau semuanya masyarakat sadar, disiplin, maka ya COVID itu akan lari, saya rasa. Baik. Nah, COVID ini takut dengan kebersihan. Ya. Karena itu saja, mudah-mudahan kepolisian tetap tabah, sabar,

yang tugas terberat adalah juga membuat masyarakat lebih disiplin dan saya yakin juga di satu sisi membuat masyarakat lebih disiplin membuat polisi juga semakin harus sabar gitu pak, <laughs> gimana pak Kamelda? Ya, Terima kasih. Jadi memang sejak awal kami uh, menghadapi situasi ini uh, sabar itu memang bagian dari pelaksanaan tugas kita kepolisian karena kita bukan hanya pendekatan penegakan hukum tapi kita juga pembina masyarakat mm -hmm. tentunya dalam hal ini uh, pihak kepolisian bersama pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh pemuda termasuk saya terima kasih pak Yudi uh, moga moga bisa jadi pelopor untuk edukasi masyarakat di wilayah lingkungan pak Yudi mm -hmm. melalui pencanangan kampung-kampung tangguh Covid tangguh anti narkotika mm -hmm. Uh, dan lain sebagainya, termasuk ketahanan pangan di Jambi ini, kita berharap masyarakat bisa menyadari bahwa ikhtiar menjadi bagian penting kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, untuk uh, mau peduli terhadap diri dan lingkungan. Jadi, mohon doorsternya, Pak Yudi, terima kasih sekali lagi uh, doanya. Moga-moga anggota tetap bisa sabar, dan masyarakat bisa juga sabar menghadapi COVID ini dan mau uh, mengikuti apa yang menjadi. Langkah-langkah preventif yang dicanangkan oleh pemerintah berupa protokol COVID-19. Oke, baik. E, kami masih mengundang anda, pemirsa, untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385. Pak Kapolda, kita membahas mengenai persiapan pengamanan Pilkada 2020. Ada satu provinsi, artinya semua provinsi, e, maksud saya semua kabupaten dan kota. Nanti ada pemilihan gubernur, kemudian ada lima lima kabupaten dan kota yang akan melaksanakan Pilkada di tingkat e, kabupaten Oke. dan kota. Uh, bagaimana sampai sejauh ini pak persiapan dari pihak kepolisian? Tentunya ini bukan hal yang pertama memang, tapi paling tidak <coughs> belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu mungkin ada titik-titik rawan tertentu yang kemudian bisa diantisipasi dan jangan sampai terjadi uh, beberapa tindak kejahatan misalnya atau pelanggaran. Ya terima kasih. Jadi yang pertama uh, kami tentunya tetap akan berkoordinasi pertama dengan pihak penyelenggara uh, hmm. dari KPU, dari Bawaslu yang nanti akan menjadi uh, motor acara ini. Hmm. Nah, tapi kami juga sebagai uh, instansi yang ditugasi untuk mengawal hmm. proses demokrasi ini juga kita harus berkomunikasi dengan bapak-bapak kita di partai hmm. di tim sukses begitu ya. Hmm. Artinya kita juga lewat masyarakat yang nanti akan menjadi uh, tempatnya pesta ini berjalan. Hmm. Tentunya kami hmm. sekali lagi dalam hal ini hanya memastikan bahwa pesta demokrasi ini bisa dilaksanakan dengan aman dengan mm -hmm. sejuk, dengan damai dan mengedukasi masyarakat mm -hmm. uh, apa manfaatnya untuk proses ini? Mm -hmm. Karena terpilihnya siapapun pimpinan daerah itu bukan ending dari proses ini. Pembangunan yeah. masih menunggu di depan. Betul. Jadi harus kita ajak masyarakat untuk uh, melihat yang juga menjadi bagian dari mm -hmm. uh, posisi penting dalam proses mm -hmm. pembangunan itu sendiri. Mm -hmm. Pemilihan biar saja ikut bergembira mm -hmm. bersama-sama mm -hmm. siapapun yang ini silakan dipilih yang terbaik visi misinya mm -hmm. uh, masyarakat tinggal nagih saja nanti apa yang menjadi janji-janji <laughs> uh, iya, yang tentunya dari... disampaikan berupa konsep-konsep uh, yang sudah akan ditawarkan oleh masing-masing calon. Oke, okay. uh, Pak Kabolda. Dalam pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan kepolisian tentunya kan butuh anggaran pak ya? ya. Nah artinya termasuk untuk pengamanan pilkada dan lain-lain. Apakah kemarin uh, semua dana terserap untuk kegiatan uh, penanganan covid? Uh, apakah sudah cukup untuk hal-hal yang lain? Tidak fokus ke covid saja gitu pak maksudnya? Ya terima kasih. <tuh> Jadi uh, saya masuk ke sini itu saya melanjutkan ke kapolda yang lama bahwa sudah ada pembahasan uh, kesiapan pemerintah daerah untuk membantu pengamanan. Uh, nanti tentunya kami akan uh, bekerja sama dengan bapak komandan Korem. Biasanya uh -huh. nanti kami akan bergabung bersama sama di lapangan dengan tetap pada posisi netral kita tidak berada di dekat uh, TPS. Uh -huh. Kami hanya memastikan proses dilaksanakan secara uh, objektif di, di lokasi. Uh -huh. Alhamdulillah kita sudah mendapat dukungan dari Pemda. Nanti kita akan hitung lagi karena kondisi COVID ini kemungkinan akan ada beberapa perubahan-perubahan. Yeah. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dukungan itu masih ada atau tidak gitu ya okay. karena kami harus lapor juga kepada Bapak Kapolri di Jakarta mm -hmm. untuk memastikan bahwa langkah pengamanan kita untuk mengawal proses demokrasi itu bisa mm -hmm. uh, tersedia dengan uh, dengan baik. Mm -hmm. gitu. Oke, okay, baik kita beralih ke isu yang lain, Pak uh, Kapolda. Kita bicara mengenai isu uh, narkotika dan mm. tentang uh, berita hoax, ya. Nah, kita ke isu narkotika dulu, Pak. Uh, memang berdasarkan data uh, Jambi jauh melesat e, peringkatnya menjadi semakin baik Pak. Dulu menjadi e, 4 e, nasional, sekarang menjadi 26. Tapi melihat perkembangan terakhir e, apalagi pada masa pandemi COVID ini saya baca di media sering sekali gitu yeah. banyak penangkapan-penangkapan yang terjadi dan bahkan ada oknum kepolisian juga yang kemudian terlibat kalau tidak salah di Kerinci ya, kalau tidak salah Pak. Nah, e, bagaimana pihak kepolisian meyakinkan masyarakat bahwa perang terhadap narkoba ini benar-benar serius dilakukan dan untuk anggota-anggota yang coba-coba untuk bermain, bagaimana Bapak menenggelamkan mereka gitu <laughs> Ya terima kasih. Narkotika sudah menjadi uh, kondisi darurat. Bapak Presiden pernah, pernah menyampaikan ini. Ya, ya, jadi siapapun yang uh, terlibat di dalamnya, saya secara pribadi dengan jajaran uh -huh. menyatakan bahwa kita tidak akan uh, toleransi dengan siapapun yang ada terlibat di sana. Uh -huh. Saya ingin mengajak pada kesempatan ini kepada masyarakat, uh -huh. jangan pernah berpikir untuk mencoba. Jadi, mencoba berpikir aja, jangan gitu. Yeah. Jangan pernah berpikir untuk mencoba uh, narkotika. Mm -hmm. Karena sudah pasti mm -hmm. itu akan merusak dari mulai fisik mm -hmm. sampai kepada mental dan nantinya akan merusak sosial. Dan ini menghancurkan masa depan kita semua. Mm -hmm. Ini yang akan kita uh, hadapi ke depan. Dan apa yang sudah kita kerjakan itu juga sebetulnya uh, warning buat kita semua. Artinya termasuk mm -hmm. anggota saya, mm -hmm. masyarakat bahwa narkotika itu ada. Mm -hmm. Gitu ya kita dan juga, semuanya bisa kena gitu pak ya dan semua bisa kena <tuh> semua bisa kena siapapun mereka hmm. nyampaikan itu secara terbuka atau tertutup dengan kemasan-kemasan tersendiri hmm. modus-modusnya bisa kita, bisa kita lihat orang dibuat uh, tanpa sadar mungkin menggunakan lama-lama hmm. dia ketagihan hmm. ini bahayanya uh, narkotika hmm. nah, jadi saya juga harus konsekuen ketika kita akan membersihkan keluar saya juga harus melaksanakan langkah-langkah uh, tegas untuk anggota yang ada di dalam hmm. gitu ini menjadi komitmen kami bahwa hmm. Uh, mohon maaf sekali lagi memang satu sisi kami mengatakan bahwa para korban narkotika tersangka narkotika juga kadang merupakan korban menggunakan yeah. sehingga kita perlu kerjasama dengan semua pihak mm -hmm. masyarakat BNNP mm -hmm. kalau kami di sini mm -hmm. itu untuk sama-sama uh, memerangi Bagaimana kita bisa lepas uh, kami kemarin Alhamdulillah warga masyarakat yang sejak saya masuk menjadi label di Jambi adalah Kampung Pandan, saya bilang jangan lagi berpikir, jangan di labeling itu tempat. Ya. Kita harus berani rubah. Betul. Kemauan ada dari kita. Saya sampaikan pada kesempatan kemarin uh, pencanangan mm -hmm. bahwa nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau kaum itu sendiri tidak, tidak mau berubah. berubah. Nah sekarang doa kita apa untuk Kampung Pandan? Kalau memang Kampung Pandan di Kampung Tangguh, mari, hmm. kami ada di sana, kita akan ada bersama-sama masyarakat untuk sama-sama kita perangi uh, narkotika. Baik, luar biasa, Pak Kapolda. Um, kemudian terkait dengan berita hoax yeah. uh, berdasarkan riset bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia ini menggunakan internet dan semuanya menggunakan media sosial dan sepertinya sisa-sisa atau residu dari perang pilpres kemarin masih ada artinya berita hoax masih bertebaran di mana-mana kemudian isu-isu semakin berkembang liar, ada isu tentang uh, RUU HIP misalnya, kemudian ada RUU tentang tenaga kerja yang kemarin uh, kemudian sempat berpolemik tapi terhenti karena COVID artinya berita-berita hoax ini semakin banyak pak. Bagaimana uh, kepolisian mencoba menangkal atau paling tidak meredam berita-berita ini supaya uh, apa ya tidak berseliweran gitu. Karena kita juga sekarang susah membedakan mana yang benar-benar uh, ini valid atau tidak gitu pak. Iya terima kasih. <tuh> Jadi sekali lagi uh, keterbukaan informasi itu menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa kita halangi masyarakat bisa dapat informasi dari mana saja ya. yang penting itu sekarang bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk bijak dalam memperoleh informasi ya. membaca informasi yang ada ya. karena tadi kita berhadapan dengan siapapun teknologi kemajuan ya. ya informasi sekarang bisa masuk langsung masuk ke dalam masing-masing inti keluarga ya. satu keluarga sudah pegang masing-masing handphone anak istri ya. Suami, mm -hmm. semua udah pegang handphone. Bahkan anak-anak kecil pun kalau sekarang di handphonenya diambil marah dia, dia <laughs> sudah main di, uh, di sana. Mm -hmm. Nah, keniscayaan ini yang harus kita betul-betul kepada masing-masing pihak keluarga secara bijak menyampaikan bahwa informasi yang masuk haruslah dicek dulu Disaring. kebenarannya, mm -hmm. supaya kita tidak keracunan informasi. Betul. Jadi siapa saja yang namanya informasi itu kan tujuannya memang bagaimana uh, merubah orang yang kita kirimkan informasi untuk mau berlaku seperti yang diinginkan oleh Betul. si pengirim informasi. Nah, tinggal kita bagaimana menyiapkan diri kita. Apakah informasi ini akan bermanfaat atau tidak? Sebaiknya kita cross check dulu. Ini yang, yang kita harapkan dari masyarakat, karena siapa saja bisa bisa nanti lempar sana lempar sini. Ya, kami dari pihak kepolisian hanya me mencoba untuk menyiapkan satu satuan gugus tugas kami untuk memastikan apakah sumber informasi ini dapat dipercaya atau okay. tidak bertanggung jawab atau tidak meresahkan masyarakat atau tidak Polisi sendiri punya satuan tugas ada. cyber pak ya, ya. itu Oke okay. baik um, <kuh> masih ada waktu sepertinya kita bicara mengenai ini pak ini permasalahan di Jambi yang sampai dari dulu sampai sekarang ya. itu sepertinya tidak selesai selesai mungkin mudah-mudahan di zaman kepemimpinan Pak Firman bisa selesai yaitu tentang uh, penambangan emas tanpa izin atau peti. dan beberapa setiap tahun pasti terjadi korban juga. Nah, e, di mana sih Pak sebenarnya akar permasalahannya? Mohon maaf apakah memang ada backing oknum atau memang masyarakat yang ingin atau pengusaha yang memang masuk? Bagaimana me, me, mengurai dari permasalahan ini sehingga akarnya bisa benar-benar selesai, Pak? Iya. Kalau kita ambil mudahnya, peti ini penambangan emas tanpa izin. Kalau izinnya sudah keluar, ya berarti selesai. Itu satu. Ya. Tapi masalahnya peti yang ada di Jambi ini juga merusak alam. Hmm. Nah, kenapa uh, ini harus kita sama-sama hadapi? Karena beberapa uh, keluhan masyarakat juga ini kami dengar hmm. dan menjadi tugas kami untuk menertibkan. Karena kami kan juga berja berjalan di atas uh, peraturan atau undang-undang hukum uh, positif selama hmm. itu belum ada izin berarti kita katakan ilegal dan beberapa korban sudah pernah terjadi. Hmm. Nah, tapi tadi sekali lagi pada awal uh, diskusi atau wawancara kita tadi. Sudah saya sampaikan bahwa akan lebih tinggi kosnya kalau ini bukan excuse, kami penegakan hukum tetap menjadi bagian uh, tugas kami. Mm -hmm. Tapi kami melihat di Jambi ini, uh, mereka mengeluhkan sekarang ini adanya alat berat masuk ke satu lokasi dan lain sebagainya yeah. sehingga ya, rusak. Mm -hmm. Kami mencoba melakukan edukasi ini kepada masyarakat mm -hmm. lewat teman-teman LSM, lewat teman-teman uh, mahasiswa. Hmm. karena kami meyakini kami tidak bisa bekerja sendiri untuk hmm. bisa sekedar penegakan hukum. Hmm. Untuk apa kita menegakkan hukum kalau kita uh, hanya kemudian hasilnya tidak maksimal. Yeah. Nah, saya meyakini tadi saya seperti kita sampaikan bagaimana kita bisa menyiapkan anggota masyarakat kita yang berada di lokasi-lokasi lokasi yang di, yang digunakan oleh peti ini bisa menjadi uh, polisi buat lingkungannya. Yeah. Nah, ini kemarin uh, beberapa waktu yang lalu sudah ditunjukkan dengan masyarakat di Tebo, bapak Bupati di Merangin itu mengumpulkan semua uh, rionya, hmm. karena mustahil sebetulnya itu alat berat bisa masuk Maksud. begitu saja tanpa diketahui, <laughs> gitu ya, nah, tinggal sekarang masyarakat menyadari enggak kalau mereka itu sebetulnya kadang dimanfaatkan hmm. oleh para pelaku pelaku yang memiliki hmm. modal. Nah, ini menarik kalau tadi dikatakan Pak, ini bisa kayak gini. Kira-kira ada backing nggak? Mm -hmm. Semua informasi kami 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 pelajari begitu ya. Yeah. Nah, tapi umumnya kalau dari secara sosiologis mm -hmm. kegiatan bisa berjalan dengan lancar biasanya pastinya ada. Mm -hmm. nah, tapi kan kami tidak boleh menduga-duga, tidak mm -hmm. boleh uh, apa namanya, mm -hmm. tidak berdasarkan fakta. Yeah. Kita tentunya harus dalami dulu, kita mm -hmm. lidik dulu, mm -hmm. nah, baru kita adakan kegiatan. Tapi mm -hmm. alhamdulillah kemarin beberapa tempat sudah hmm. uh, masyarakatnya menyatakan menolak yeah. gitu ya lingkungan alam harus kita jaga. Yeah. Sayangnya memang masih terjadi juga anggota masyarakat menjadi korban uh, hmm. pekerjaannya sendiri, beberapa tertimbun. Hmm. Kemarin kejadian Tidak. meninggal. Sebelum saya masuk sini katanya ada yang lebih besar lagi jumlahnya. Yeah. juga hal yang sama. Hmm. Tapi yang pasti yang rusak ke depan adalah ternyata aliran sungai yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan yeah. uh, kemarin Tidak ini rusak. rusak. Nah, jadi hmm. mari untuk peti ini kalau hanya mengandalkan kita yang ditangkap, mm -hmm. yang satu ditangkap nanti pemodal yang lain masuk. <laughs> Tapi kalau masyarakat siapapun pemodal, yeah. siapapun yang akan beroperasi uh, yeah. di wilayahnya mm -hmm. itu bisa dijaga dengan baik, yeah. Insya Allah, Tidak akan terjadi. membuat kampung tangguh dan Salah tangguh. Salah satunya tangguh dalam hal apa saja, termasuk yeah. dalam hal peti. Hal, tangguh masalah keamanan, tangguh masalah terorisme, pelanggaran hukum, terorisme, dan, narkotika, dan lain ketahanan pangan. Mari. Okay. Itulah Jambi yang kita akan harapkan ke depan. Baik, masih ada satu segmen lagi, Pak e, dan Pemirsa. Jangan kemana-mana, e, tetap di Dialog. Apa kabar Jambi? Kita berada di penghujung Dialog Apa Kabar Jambi Senin 30 Juni 2020 di segmen yang keempat ini. E, kembali <coughs> Terakhir, Pak uh, Kapolda Jambi, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, himbauan, pesan-pesan positif dalam rangka Hari Bayangkara ke 74? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa uh, menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat, walaupun uh, tidak langsung. Moga-moga ini bisa bisa didengar. Yang pertama, kami atas nama pimpinan dan jajaran uh, Polda Jambi mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari seluruh uh, elemen masyarakat, uh, sehingga kami bisa bekerja sampai dengan uh, hari ini. Kami juga sekaligus, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan kepolisian, dalam tindakan-tindakan penegakan hukum membina masyarakat ada yang dirasakan kurang pas oleh masyarakat, tapi sekali lagi ini menjadi tekad kami untuk terus menyempurnakan uh, kualitas personil peralatan kami untuk meningkatkan uh, pelayanan kepada uh, masyarakat. Kami berharap kerjasama yang sudah terjalin selama ini uh, diteruskan. Masyarakat tidak usah takut apabila ada informasi uh, kami dengan senang hati akan menerima informasi apapun. Mm -hmm. Tentunya dengan harapan, bukan fitnah, tapi lebih kepada informasi yang bisa kami olah untuk bisa kami uh, tindak lanjuti. Saya kira ini sekaligus juga mohon doa restu, semoga selesai uh, kegiatan rangkaian hari bayangkara yang ke-74 ini, kami bisa tetap terus dengan secara maksimal uh, memenuhi keinginan uh, masyarakat. Kami selalu bertekad ber ingin menjadi masa, uh, anggota polri yang bermanfaat buat masyarakat Jambi. Gitu. baik terima kasih sekali lagi uh, Kapolda Jambi Irjen Polisi Dr Andes Santia Budi Msi atas kedatangannya dan demikian tadi pemirsa dialog kita memperingati HUT Bayangkara ke 74 dengan moto kamtip maps kondusif masyarakat lebih produktif saya Muhammad Farisi saya akhiri dialog pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.